Dengarlah Tuhan memanggilmu. Jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanya kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Yang saya kasihi Romo, rekan imam, Bapak, Ibu guru, orang tua, adik-adik, siswa-siswi, singkatnya semua kita yang hadir ambil bagian dalam perayaan syukur penuh gembira ini yang sama-sama saya kasihi. Lulus dan tamat sekolah adalah peristiwa yang sungguh menggembirakan dan membahagiakan. Dan itulah yang sedang kini kita alami dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Kegembiraan kita pada pagi hari ini akan bermakna apabila disertai dengan rasa syukur. Kita bersyukur karena kasih kebaikan yang sudah Tuhan beri secara cuma-cuma dan yang sudah kita alami sepanjang perjalanan. Dalam perayaan syukur ini, selain kita bersyukur
melepas adik-adik kita, kakak-kakak kita yang setelah berjuang 3 tahun di lembaga pendidikan ini, dan kini mereka dinyatakan lulus dan tamat. Kita juga mengutus adik-adik kita yang akan menjalani praktek. Sembari kita bersyukur, kita juga memohon rahmat dan berkat berlimpah bagi mereka yang sudah tamat dan juga bagi mereka yang akan menjalani praktek. Agar syukur kita yang kita bawakan dalam Ekaristi Kudus ini sungguh berkenan di hadirat Allah, mari kita terlebih dahulu menyadari dan menyesali dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Allah. Kita nyatakan sesal tepat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amor, apakah kena tunai apa kini?
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas semua berkatmu yang sudah kami terima dan yang kami alami dalam hari-hari hidup kami, secara khusus kepada anak-anak, adik-adik, saudara dan saudari kami yang telah menyelesaikan studi mereka di lembaga pendidikan ini dan telah dinyatakan tamat. Kami menyadari bahwa keberhasilan anak-anak, adik-adik kami ini hanya semata-mata oleh belas kasih-Mu. Kami mohon dampingilah dan bimbinglah mereka selalu untuk tetap setia kepada-Mu. Dan semoga ke depan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang baik demi masa depan hidup mereka dan demi kebahagiaan keluarga. Kami juga bersyukur kepada-Mu untuk adik-adik kami yang sebentar lagi akan diutus untuk menjalani praktik. Kami mohon semoga kekuatan Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan membimbing mereka agar dalam menjalani praktik mereka selalu dijaga, dibimbing dan lindung dan senantiasa memperoleh keberhasilan. Semoga oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau juga memampukan kami semua untuk selalu tahu bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Terang bagi jalanku,
undanglah kami anakmu yang datang ke depan altarmu membawa roti dan anggur lambang hasil kerja kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud, intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan syukur Tuhan dan kesalahan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama roti dan anggur ini kami juga mempersembahkan seluruh hidup, kerja dan perjuangan kami kepadamu. Terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Semoga persembahan ini berkenan kepadamu dan membawa keselamatan bagi kami semua yang mengambil bagian dalam perayaan syukur dan terima kasih ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
pagpipitahan ni. Oh!
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas santapan kudus yang telah mempersatukan kami dan menguatkan kami sebagai satu keluarga besar. Semoga perayaan syukur dan terima kasih ini selalu menyadarkan kami bahwa segala kekayaan, kepandaian, pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki adalah karunia yang Engkau berikan agar kami menjadi semakin berkembang. Tolonglah kami agar tidak menyalahgunakan semua pemberian dan kebaikan-Mu ini. Kiranya kami juga tetap bersatu padu di dalam kehidupan bersama-sama dengan semua orang dalam memelihara dan mengembangkan persaudaraan kasih yang sejati. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan secara khusus, adik-adik kita yang tamat dari lembaga pendidikan ini dan mereka yang akan menjalani praktik, aktivitas kita yang tersisa pada hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.